aku kirim video anjir. Sorry, no, no, ini rambutku masih panjang banget, sumpah. Apakah kita panjangin lagi rambutku? Ini dulu aku selalu pakai kacamata dan rambutku panjang, guys. Cuma sekarang aku udah gak dapat lagi pakai kacamata dan rambutku pendek. Baru lama kemana on my name. Eh, jangan. Dunia tak berakhir ini, dunia nih, semua sekalian. Kaget anjir. Ambil es krim bentar. Ini udah ya, ini Charles ini apa ya? Siapa bocil jas di sini? Iya, gua sama Gedi tuh enggak ada masalah. Iya, aneh banget anjir. Enggak ada masalah. Terus dia viewer netizen ini masalah awalnya. Membuat bermasalah mana ada. Sumpah lu kalau lu ceritain ini Mugala tuh enggak ada risnya. Tiba-tiba nih Wan dateng nih, terus gua enggak penunggu handal. Gua enggak ngeh di situ Wan. Di dekatnya Wan tuh ada Gemi, gua enggak ngeh. Ini yang pas awal, ini tuh yang pas difotoin sama Papa Dean. Ini kayak foto dong. Katanya dia mau jadi intel. Gibi Bizer, kapan tuh Gibi Bizer? Terus habis itu sana juga ada Lea. Lea lagi makan gitu. Ngobrol biasa lah. Biasa aja gitu. Kenapa? Di TikTok tuh rusuh-rusuh anjir. Dia mereka foto berdua. Jadi benar-benar di samping gua persis berdiri. Kok canggung. Tiba-tiba Wan bilang, "Ini lah foto bertiga." Iya, mukanya gitu. Dia coba dia cerita ini banget ya. Coba ini mukanya dia langsung kayak gini, guys, lagi duduk kan. Pasti sama. Ya mukanya gini ya. Berani ngeliat Gaby. Gua sampe ga berani ngeliat Gaby. Gua langsung tolak aja. Enggak, makasih. Gua takut dipukul. Sumpah gua tegak banget, Cok. Gaby cantik ga? Cantik banget, Cok. Lu bayangin ya, cewek. Tubuhnya rambut. Au, tapi sumpah. Warna hitam. Wan cobok. Iya, dia cobok. Iya. Pokoknya cakep, kalau liat langsung juga cakep, bener-bener cakep. Gila. Sumpah, cowok lu bayangin, gue gak tahu di posisi itu. Gue hampir pakai baju yang sama persis sama yang dipakai versi warna hitam. Itu kan, Cil? Lea kan pakai baju belakang, terus ada silangnya gitu kan. Gue kan pakai yang itu, anjir. Untung aku gak pakai yang itu. Kalau misalnya aku pakai yang itu, kita kembar, cuma beda warna. Aku hitam, dia putih. Yang aku bilang kan di YouTube-ku tadi itu aku pengen yang backless gitu loh, yang punggungnya kelihatan, cuma aku bilang aku enggak pede. Jadi aku enggak pakai, tapi aku beli, guys. Aku beli bajunya. Untung enggak sih? Untung aku enggak pakai loh. Astaga, kalau bisa aku pakai gimana ya, guys, ya? Nih aku tunjukin, guys, ya. Iya. Aku pakai mungkin di event lain kali ya, kapan-kapan gitu, event lain deh ya, guys, ya. Nih, mana ya, GG. Iya kan, bestie. Tuh, kayak gini juga tuh. Tada, sama kan, cuma aku punya warna hitam. Sama di backlash tuh ada silang kayak gitu. Untung gak pake, guys. Jadi sampai dia ngomong di roasting ya. Lu gak ngantuk, Mi? Gila lu nanya ngantuk ke gua. Ivan nanya kan, gimana, Le, penampilan lu? Gua ngomong nih. Gua jawab,
Kayaknya mendingan kebedanya diganti warna putih deh, terus dipakainya face aja. Bisa berapa hari wani buat terus pas gua pas dia bilang makasih makasih Gibi udah beliin aku hari ini pakaian hari ini. Terus tante gue kayak dipukulin petir segede gaban. Apaan tuh petir segede gaban? Iya, gue udah gak bisa ketemu lagi sama Didi. Gue takut, Cok. Kayak, aduh, sumpah, gue gak tau apa, Cok. Kayak gue merasa bersalah, sumpah, di situ. Gue gak tau udah. Sampai jebol malah ini. Sumpah, Cok, di posisi itu gue gak tau apa-apa. Apalagi Gibi cantik banget kan, terus dia ngegerombolnya sama anak Onyx yang jelas-jelas semuanya cakep macam Rio, Sayu. Buset, ngapa ini? Kok ngamuk? Ini kan kayak anak-anak Onyx kumpul. Nih dapet Reo. Reo dimasukin yang gila belakang. Aman, Le. Sumpah jantungku sebentar waktu itu hampir gak aman. Sedikit tidak aman waktu itu. Bisa apaan sih Gibi? Bisa tuh apa? Ini apalagi nih, ini ada apa? Terus pulang udah panik, aku di dekat. Sumpah panik, gue dikit panik cok. Soalnya pas gue mau pulang, gue kan sama kakak ya, di depan gitu kan. Kita mau foto. Kan gue mau foto juga kan sama Wan, kan berdua foto. Bener-bener gak sampai belum foto itu Gibi sama teman-temannya dari situ. Gue kira gue mau dilabrak. Foto. Terus si Kayes kaget, Kayes kira tuh Wan lagi foto sama Jenny. Ya kan, Cel? Kayes lihat kan? Dia kayak, "Hah?" Dia gitu. Terus aku kayak, "Kenapa?" Bilang kan. Dia foto sama Jenny gitu. Aku bilang, "Bukan." Kayes kaget. Sumpah, sumpah demi apapun Kayes tuh kaget banget ya, kira Wan lagi foto sama Jenny. Bodoh banget itu kecil. Capek. Cewek-cewek cakep kan, rame-rame. Aduh anjing. Bodo banget anjir. Jauh banget tuh jantung gue jadang gedung. Bukan cuma TikTok ya. Sumpah mukanya ya cewek. Jantung gue paling jadang gedung kayak ini. Dia langsung liat ke aku. Atasnya banyak dan. Iya, bodo banget anjir kayak. Iya, gue sama Gaby tuh gak ada masalah. Tuh catet ya. Bener gak ada masalah. Cuma viewer netizen ini masalah awalnya, awalnya. Membuat bermasalah. Mana ada awalnya ada masalah. Bayar nih, pokoknya sudah siapa aja. Tapi salah nih, mau ntar. Enggak, Cok. Jangan macam-macam. Gua sama Gaby aja kalau follow-an IG kan belum ketemu lagi. Iya, bahkan kaya sih. Mau foto sama Jenny ya kita ya? Kalau follow-an IG kan. Mau foto sama Jenny. Mas, semenjak IG-nya hilang. Udah selesai ya? Enggak ada, Cok. Iya kok si Kayes tuh udah kayak foto sama Jenny. Cuma kayak apa sih kata Kak Joko jangan ya. Pak aku juga pengen.